juga untuk menimbulkan kepercayaan diri. Adik ini umur berapa ini? Yang lagi ini? Iya. Oh, 13 tahun ya, masih di bawah 15 tahun, tapi sudah sangat-sangat percaya diri untuk melenggok-lenggok di sini. Saya yakin bapak-bapak kalau melenggok di sini mungkin stres juga. Ya, kita selamat datang di channel saya Rinjanita. Hari ini adalah hari apa ya? Sabtu ya? Sabtu tanggal 27 Juli 2022 sedang ada pameran Agustus Wonosobo. Nah, aku udah sampai di dalam Gunung Adipura nih, dalam sini ada pameran UMKM. Kita mau explore ini nih, katanya yang baru. Yuk. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini stand apa ini, Bu? Alisa Khodijah. Alisa Khodijah Asosiasi. Oh gitu, Muslimah Pengusaha Se-Indonesia. Oke, Ibu mau menawarkan apa di sini? Banyak, Bu. Ada jagung ungu. Kan jagung, Bu. Jagung ungu. Ini bisa dicoba. Ini ada bakso. Getuk goreng. Oke. Ketan duren, ada rendang. Ketan duren. Oke, diceritain coba ini nih. Kok bisa warnanya ungu? Dikelir pakai apa ini? Dipilok ya, Bu? Enggak ya? Jadi hasil kawinan apa tuh? Biasanya jagung warnanya kuning. Ini kenapa ini jadi ungu? Ini memang bedanya itu memang ungu. Oh gitu? Iya. Rasanya hampir kayak ketan, Bu, enak. Kayak gitu ya? Oke, terus sementara harganya berapa, Bu, yang dijual? 1 kilo sebenarnya 25 ribu. 1 kilo 25 ribu. 1 kilo itu 20 ribu. Ini mana sosinya ya? Kurang lebih 1 kilo. Selama di Expo kita kurangin harga. Oh gitu? Jadi 20 ribu. Iya, itu saya jarang melihat, biasanya dijualnya di mana itu kerang? Kita sementara ini jualnya online aja, Bu. Online, karena masih terbatas ya produksinya ya. Ada perbedaan nggak sama jagung yang biasa? Kelebihannya apa? Ini cuma dirasanya itu kenyal-kenyal. Rasanya kayak kepaku. Oh gitu. Kebetulan. Gitu. Nah, untuk penanamannya, dia sama-sama 3 bulan atau lebih lama lagi? Sama. Sama ya? Sama. Dan itu tutupnya kulitnya juga ungu ya? Iya, Bu, ini. Kayaknya beli yang mentah. Ini kulitnya juga ungu, coba. Oh, iya. Ungu sekali ini. Rambut ininya juga ungu. Iya, Bu. Ini rambutnya nih. Warnanya ungu juga, semua ungu ya? Ini jilbabnya, Teteh. Tinggal saya. Banyak jilbabnya, Teteh. Iya, ini lambangnya Alisa memang ungu. Oh, gitu. Oke. Ini gedungnya lebih... Ini ada apa lagi? Ini ada getuk ya? Selain Sukaraja, Wonosobo juga ada. Oke. Apa isinya getuknya Wonosobo ini? Apa istimewanya apa? Singkong, kacang merah. Gula merah. Oh, iya. Okay. Semuanya bahan bakunya berasal dari Wonosobo, jadi kita tidak perlu mengimpor dari daerah lain. Ya. Jadi swasembada pangan ya. Terus itu cara mendapatkannya gimana sementara ini? Online bisa. Datang ke Villa Asri Jelegong Wonosobo. Villa Asri Jelegong. Di sana ada ininya, tokonya ya. Home industri. Perumahan ya. Oh gitu. Sama sana juga ya. Beda. Masih satu grup. Ini. Ah. Ya, ini sekarang ini masih satu UKM. Oke, berarti di sini keistimewanya adalah jagung ungu dan getuk sagon. Produk-produk teman UMKM Wonosobo. Oke. Okay. Oh, es krimnya ada istimewanya atau sama aja? Kalau es krim, ada es krim? Es krimnya es krim 77. Huh? Home industri juga di kalau di sini itu bisa kita dapatkan di Wonobuka. Oh gitu. Ya. Ada keistimewanya beda dengan es krim yang lain? Coba monggo. Produk lokal juga, Bun. Iya, lokal juga dari teman-teman UMKM. Gitu ya. Pokoknya di sini nggak ada yang bahan luar, kita punya sendiri, diproduk sendiri ya, Bu ya. Oke. Ini rata-rata yang nitip di sini semua produsen. Oh gitu. Ini apa sih ini, Bu? Ini jelly. Jelly coklat? Coklat jelly. Oh, ini minuman anak-anak ya? Sorry. Terus ini apa nih? Oh, ini ting-ting. Ini jelly juga. Oke. Okay. Cuma produsennya berbeda. Oke. Ini sagon. Ada sagon basah. Kalau Wonosobo ini sagon kering. Oh, gitu dari ya. Kaliiro.
khasnya Kaliwiro ya Bu ya? Khas Wonosobo. Khas Wonosobo, tapi ini produksi Kaliwiro. Oke. Ya udah Bu, saya tak jalan-jalan lagi. Makasih banget, semoga ramai lancar ya. Bu Dokter Ami. Ya, assalamualaikum.
ekspat di Wonosobo, mantan ekspat di Wonosobo. Sebelumnya jadi sama-sama lain dulu. Oh iya, kan ini kakak-kakak.